Kehidupan para artis senior tanah air memang selalu menarik untuk diikuti. Dalam kenyataannya, banyak artis senior yang masih bersinar hingga saat ini. Namun ada pula beberapa artis senior yang telah vakum dari dunia hiburan tanah air. Entah karena sepi job ataupun mengalami masalah kesehatan. Sempat berjaya pada masanya, kini sejumlah artis senior tengah berjuang melawan penyakit keras. Beberapa di antaranya bahkan sedang menjalani perawatan secara intensif demi kondisi kesehatannya yang lebih baik. Simak deretan artis senior yang tengah berjuang melawan sakit keras berikut ini, yang berhasil admin himpun dari berbagai sumber. Yang pertama, Nunung Sri Mulat. Di balik aksi kocaknya yang selalu sukses memancing tawa, Nunung Sri Mulat kini tengah berjuang melawan penyakit kanker payudara. Nunung pertama kali mengungkap kabar tak menyenangkan itu saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube MOP di awal Februari lalu. Bahkan Nunung juga telah melakukan operasi untuk pengangkatan penyakitnya tersebut. Yang kedua, Mat Solar. Sudah lama tak terlihat di layar kaca, Mat Solar pemeran Haji Sulam di sinetron Tukang Bubur Naik Haji dikabarkan mengidap stroke sejak 2017 lalu. Kabar tak menyenangkan itu diungkap oleh Latif Sitepu lewat sebuah video yang diunggah ke kanal YouTube miliknya. Yang ketiga, Suti Karno. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan energik, siapa sangka Suti Karno sudah mengidap penyakit diabetes selama hampir 2 dekade. Karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya tersebut, pemeran Atun dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini harus merelakan salah satu kakinya untuk diamputasi. Yang keempat, Tukul Arwana. Tukul Arwana diketahui telah mengalami pendarahan otak pada 2021 lalu, sehingga penyakit tersebut juga membuat sang presenter mengalami stroke. Sempat datang menjenguk Vega Darwanti, mengungkap kondisi Tukul saat ini sudah semakin membaik. Meski demikian, kondisi kesehatan Tukul belum pulih secara total. Artis 59 tahun tersebut tetap harus menjalani sejumlah terapi untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Yang kelima, Nani Wijaya. Nani Wijaya sempat bikin khawatir pasca dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret 2023. Pemain sinetron Bajai Bajuri ini juga dikabarkan mengidap demensia yang membuat dirinya lupa dengan anak-anaknya. Namun pada akhirnya Nani Wijaya meninggal dunia pada Kamis 16 Maret 2023 dini hari dalam usia 78 tahun.